Sebelum Ketua Audit Negara menyiarkan kenyataan, saya pun terkejut macam mana utusan sudah tahu. Adakah utusan akan ditanya macam mana mereka tahu? Nah, sekiranya anda persoalkan adakah ini wajar atau tidak wajar, mengapa tak persoalkan utusan sama ada wajar atau tidak wajar untuk siarkan jauh lebih awal? So, saya rasa kena seimbang lah. Kena seimbang. So, di sini yang penting bagi saya ialah bahawa rakyat ada hak untuk tahu apa yang sebenarnya berlaku. Dan saya pun tak tahu macam mana utusan tahu juga. So, utusan ada sini tak? Ada sini tak? Utusan ada sini. Macam mana utusan tahu? So, anda mungkin kena tanya utusan dulu sebelum tanya sama saya. So, why would you tell utusan tu? Saya tak mertikaikan. Tadi itu saudari sini dia tanya adakah wajar atau tidak wajar untuk menyiarkan. So saya sebut itu saya tak mau terbalik dengan kontroversi dengan lawyer itu peguam itu Dato' Najib. Sebenarnya kes mahkamah. Tapi hasrat ialah untuk memastikan kita cakap benar dan bolehkan itu rakyat tahu keadaan benar. Dan sekiranya nak ditanyakan sama ada ia wajar tak wajar pun kena tanya utusan. Dan utusan siarkan 2 hari lebih awal. Sampai sebut Najib dan siapa itu pegawai kerajaan yang terlibat dalam kes ini untuk pindah, gugur, tukar, buat yang palsu dan sebagainya adalah